Beralih ke kabar lainnya, pemirsa, aksi perkelahian gladiator puluhan pelajar dengan cara duel 5 lawan 5 di Cianjur, Jawa Barat viral di media sosial. Perkelahian pelajar ini dipicu saling ejek di media sosial. Inilah video viral perkelahian ala gladiator pelajar dari dua sekolah, yaitu SMK di Cibeber dan SMK di Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. Duel bagai gladiator ini dilakukan di sebuah lapangan bola pasir Batok Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku. Para pelajar ini sengaja mencari tempat yang jauh dari permukiman agar lebih leluasa untuk berkelahi. Usai video ini viral, petugas dari Polsek Cilaku dan Polsek Cibeber bergerak cepat mengamankan 30 pelajar dari dua sekolah itu untuk mengantisipasi tidak ada tawuran lanjutan. Yang diamankan itu dari Cilaku itu 9 orang, kemudian dari Cibeber ada 14 orang. Ya, mereka sebelumnya janjian untuk perkalian itu? Nah, diantaranya seperti itu. Setelah kita tadi koreksi keterangannya, kemudian kita juga gali keterangannya, memang begitu antara mereka ada tantangan. Mereka saling ejek di media sosial sebelumnya? Ya mungkin antara itulah, mereka itu saling mungkin dan sebagainya, mungkin nanti harus dibuka, harus diteliti daripada videonya. Ada yang bawa sajam? Tidak ada. Dari perkelahian itu ada yang luka-luka semua? Ada yang luka-luka nggak? Nggak ada. Jadi mereka itu seolah-olah sparring gitu loh. Sparring dari sana. Satu lawan satu? Nah, jadi berkelompok, 5 orang dengan 5 orang. Perkelahian ini terjadi pada 26 September lalu, namun videonya baru viral. Usai mendata para pelajar dan memanggil orang tua serta guru, para pelajar yang terlibat perkelahian ini selanjutnya dilakukan pembinaan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Helen Syah, TV One mengabarkan.